Assalamualaikum. Bersama saya sekarang adalah Mak Teh yang dari kampung Bukit Lakota yang memerlukan perhatian dari kita semua. Tatkala menjejakkan kaki di perkarangan rumah Mak Teh, hati terasa sayu untuk bertemu dengan wajah tua itu. Kehadiran kami disambut dengan senyuman manis oleh Mak Teh. Mak Teh nama gapo? Tahu. Tahu. Umur berapa dah? Umur dah hilang. Ya, saya tak ingat dia kamu. Tak ingat umur. Dia tidak ada dekat beranak. Dia pakai sekeju ya. Tapi kita ulang yang ini, dia hilang dulu. Hilang dia. Dia hilang dulu. Mula-mula. Orang muni ke? Dua meh tu. Gula Pak Pusat sekati. Ya, kati. Mula saya duduk sini. Gitu. 30 jahat selikku ya. Lepas tu duduk sore je kau? Mula dulu. Lepas tu dia mati. Ya, 20 tahun lah gitu. Pakai lah saya lah. Kenapa untuk tu dulu tu? Anak tak aduk lah. Anak tak aduk. Lepas tu ni tanah Maktis diri kau kan? Tanah dia. Tanah dia mending. Jadi gitu lah. Ada tanah ni. Ada rumah tu buat rumah. Yang hijau dengan dia. Lalu bila macam mati dia dia. Senyuman yang tak pernah lekang dari wajah tuanya. Mak Teh yang tinggal di kampung Bukit Lakota hidup bersendirian selepas kematian suami. Beliau tidak mempunyai anak dan hanya menumpang kasih dari jiran-jiran tetangga. Rumah yang serba kekurangan ini hanyalah penumpang di tanah jirannya. Dengan belas ihsan dari jiran, Mak Teh dibenarkan tinggal di rumah ini untuk menghabiskan sisa tuanya. Pendapatan bulanannya bergantung pada wang ihsan dari pihak kebajikan masyarakat dan jiran tetangga. Bantuan sebanyak RM300 sebulan digunakan sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan seharian. Termaktub dalam golongan asnaf miskin yang terdiri daripada orang tua, orang yang kurang berkeupayaan dan ibu tunggal. Program ini juga dibantu oleh golongan mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan serta Angkatan Tentera. Menunggu masa menyembah bumi, itulah perumpamaan yang boleh diberikan pada rumah milik Puan Wan Sulichah, Pantai Baru, Bacok. Kalau pasal pendapat keluarga, pendapatan keluarga tu boleh lah. Kalau ada kerja, kat ya kerja. Kalau tak ada kerja, kadang-kadang ya pergi ke laut. Makan tu berapa cukup lah. Sekolah berapa orang kau? Sekolah dua orang. Sekolah dua orang. Lepas tu macam rumah tu kan tak? Macam rumah ni, kalau ada batu berak, dia nak beli rumah sebuah tu, nak rumah sebuah. Kalau beli pay pun tak apa. Alhamdulillah. Macam tanah dah tanah, bukit tanah juga lah. Duduk dari tanah orang. Macam Raja dapat batu air ke berapa dok daripada mana-mana? Mana-mana pihak je lah. Batu air. Tak biasa dapat. Ini merupakan salah sebuah keluarga yang perlu diberi perhatian. Puan Sulichah merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kampung Bung Tengah berhampiran dengan UMK Kampus Kota untuk membawakan anda menyaksikan salah sebuah keluarga yang memerlukan perhatian dari kita semua. Sekarang kita berada di rumah Puan Esa binti Yusuf dan bersama-sama saya adalah anaknya yang bernama Siti. Okey, umur berapa dik? Umur si jam mana? Jam si ni tak tahu aja. Masih awak sendiri hijau lah. Hijau mana? Jual. Di? Pita kota baru. Lepas tu tak ada rasa macam dah awak hijau dah lah ni ke? Tak ada rasa nak sama lagi kau kan apa?
Barulah kalau boleh sambung cukup. Sebab dia beradik tiga orang. Oh, takut juga lah nak duduk seorang pun. Pak Umi kan ada. Adik lewat aku. Kunjungan kami telah disambut mesra oleh keluarga Puan Fatimah, 59 tahun, bersama anak dan cucunya. Bekerja sebagai seorang tukang cuci di Hentian Rehat dan Rawat di Jeli, memerah kudrat tuanya demi menanggung keluarga tercinta. Dengan pendapatan RM550 sebulan dan perlu mengisi perut seramai 6 orang, cukup membebankan kudratnya sebagai ketua keluarga selepas kematian suami. Ini kerjasama UMK dengan Perkim dan juga dengan JPP. Dan apa yang kita nak buat ialah kita akan cuba perbaiki rumah ni, dan hasrat kita ialah untuk mengubah tempat tinggal ini supaya dia lebih selesa untuk masyarakat-masyarakat ini. Dan usaha ini adalah salah satu daripada usaha yang dicetuskan ideanya bersama oleh Tengku Puan Temenggung Kelantan Yang Teramat Mulia Tengku Datuk Hajah Nur Hayati Ibni Almarhum Abdul Rahman Putra Al-Hal. So ini adalah satu inisiatif yang saya rasa sangat memberansangkan, kerana kita akan dapat lihat rumah ini yang dengan banyak pihak secara bersama membantu masyarakat. Dan ini adalah satu usaha yang sangat murni dan saya percaya menjadi satu daripada kebanggaan nanti untuk Universiti Malaysia Kelantan. Keluh kesah hidup ini, keluh kesah hidup ini tidak pernah kulontarkan rasa hati. Walau anak 10 tetap kusarai, walau menginsut mencari rezeki tetap kugagahi. Kadangkala tidak makan sering aku lalui, berjalan berbatu itu juga aku telah lalui. Namun tetap anak-anak aku ke sekolah aku ingini, kerana ku ketahui pendidikan itu tunjang kekuatan diri. Anak-anak aku sering ingin itu dan ini, tidak pernah dan jarang sekali aku turuti, kerana tidak ada apa-apa yang aku mampu, yang ingin aku beri. Pendidikan sahajalah yang terkecuali. Terkadang mengeluh aku sendiri, mengingat hidup yang sudah begini, susah dan amat perit begini, bertanya pada hati, kehidupan yang payah, apa ingin aku terus harungi? Tidak aku rela hidup berterusan di belenggu, nista dan caci. Aku harus bangkit, menguatkan kudrat Tuhan, tulang temulang anugerah ilahi. Empat kerat harus ditukar menjadi hasilan yang lebih aku ingini dan capai. Tidak boleh aku kerjakan sendiri, buah fikiran cendekiawan perlu aku dengari. Mendengar saranan mereka menyemarakkan motivasi, tiada lagi halangan yang dibilangi dan ditangisi. Hari ini aku harus mengatur langkah bersetanggi, agar hari depan lebih menyinari. Tanpa bincang dan kira manalah aku ketahui, bersama mereka yang intelek, masa depan ingin kuwarnai. Ayuh, rahkan semua yang mendengari dan mengamati,
bersama berganding, bahu mengatur strategi. Membangun bersama kita ukir janji. Bersama melakar masa hadapan yang lebih berarti. Pasti dan pasti ia akan bakal menjadi. Nukilan Farouk Zakaria, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bacok. Sekian, terima kasih.